Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dea Sofiana Tami dari kelas 12 MIPA B nomor urut 8. Di sini saya ingin membagi tips menjaga imunitas tubuh ala keluarga saya. Saya akan membuat ramuan jahe yang pastinya sangat menyegarkan. Semoga bermanfaat ya. Stay tuned. Nah, ini bahan-bahannya. Aku pakai 2 batang serai, 2 buah jahe, kayu manis, kayu secang, dan 3 sendok makan ketumbar. Itu semua udah dicuci bersih ya. Terus kita iris-iris serainya, agak tebal tapi jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga. Terus yang kedua, kita iris-iris jahenya sama kayak tadi serai, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau udah, semua disisihkan. Terus siapkan air 600 ml. Rebus air, terus kalau airnya udah mulai hangat, kita masukin deh semua rempah-rempahnya, terus tunggu sampai mendidih. Nah, untuk pemanisnya bisa pakai gula batu, gula aren, atau madu. Nah, itu dia tips dari aku. Gimana? Gampang kan mungkin ya? Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.